Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi ajma'in. Sahabat-sahabat yang Allah, banyak pemikiran pada zaman hari ini mengenai kajian akhir zaman. Bahkan banyak yang sudah tidak sabar, bahkan bersiap-siap. Ada yang bersiap dengan persiapan fisik berkuda memanah ada yang bersiap dengan keilmuan kajian ada yang bersiap dengan tarekat tarekat ada yang bersiap dengan siasat siasat semuanya sedang rindu menunggui al-mahdi karena ditunggu tunggu maka muncullah istilah yang istilah ini dipakai oleh ulama al-sunnah dan syiah yaitu al-muntazir Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, maka istilah ini bukanlah istilah satu kelompok, tapi dipakai oleh semua kelompok. Dalam ajaran lain, ajaran selain agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa Nabi Musa, yang bagi kita juga disebut Islam, tapi syariat Nabi Musa, Nabi Isa juga sama, mengajarkan tentang adanya Mesia, Juru Selamat, di Jawa ada keyakinan. Ratu Adil, Satria Piningit, dan selain sebagainya. Semuanya mengelulukan juruselamat selamat dalam agama apa saja yang memang dulu mungkin bersumber dari Allah, pasti mengajarkan hal yang sama. Lalu di manakah Al-Mahdi? Dari manakah dia berasal? Bangsa apakah dia? Suku apakah ia? Untuk mengetahui masalah ini tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi kita beruntung umat Islam mempunyai satu keilmuan sumber keilmuan kedua yaitu As-Sunnah. Yang paling apik membahas ini adalah dua imam. Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan suku asal-usulnya Al-Mahdi. Apa kata beliau dalam hadis Abu Daud yang kualitasnya Hasan? Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi, imam yang digaiden Allah itu, dia dari terahku. Itrati, bahasa Arab, menjadi bahasa kita itu terah. Terah artinya darah dagingku min di Fatimah dari keturunan Fatimah. Itu sebabnya teman-teman, siapapun hari ini yang menjadi antek dajjal, dia pasti akan membenci para habaib. Dia akan membenci para sayyid, para syarifah, orang-orang yang merupakan pemilik terah-terah kenabian. Kenapa kita iri? Itu kan nikmat Allah kepada mereka. Kenapa kita iri? jika mereka terlahir sebagai syarif sayyid lalu kemudian meragukan keberadaan mereka padahal hadis imam muslim menyebutkan aku tinggalkan kepada kamu dua lain, dua sakal, dua beban yang berat kitab Allah dan yang kedua ahlu baitku hadis imam termizi juga menyebutkan ya ahlu baiti itarati taraktu fikum lain, aku tinggalkan kamu dua sakal, dua beban yang berat dua wasiat yang berat kitab Allah dan itrahku Terah Nabi itu terbagi dua. Ada terah ruhani, inilah ulama pewaris para Nabi. Ada terah jasmani, inilah para habaib dan syarif. Maka kita menghormati ulama pewaris ilmunya Nabi. Begitu juga kita menghormati para syarif, para sayyid, para habaib. Karena dalam darahnya ada darah Nabi. Meskipun mereka manusia biasa, kita boleh mengkritisi sesuatu yang ada dari sisi manusiawi mereka tapi jangan pernah mempertanyakan nasab mereka. Sahabat-sahabat yang -sahabat, melakukan Allah, pertanyaannya, jika betul Al-Mahdi dari keturunan Rasulullah, sekarang keturunan Rasulullah terbanyak di manakah? Inilah yang akan gabar gembira tapi sekaligus menakutkan bagi saya. Mungkin bagi teman-teman juga. Jika kita lihat hari ini dan tanya kepada para ahli nasab, tentunya nasab keturunan Rasulullah karena ilmu ini fan khusus ilmu ini berjilid-jilid kitabnya maka orang-orang yang tidak mengerti nasab Nabi uskut diam saja karena ilmu ini ditulis berjilid-jilid saya pun tidak khatam membacanya karena banyak sekali nama dan fam-fam yang sulit kita hafalkan kalau tidak mengerti jangan berkalam Imam Ghazali mengatakan idza sakatal jahil intahal khilaf jika orang jahil diam tentu selesailah semua perbedaan. Namun yang paling banyak komentar adalah orang jahil. Maka min alamatil jahli kasratul inkar. Ciri-ciri orang jahil banyak ingkarnya. Sahabat-sahabat makan Allah, para ahli nasab ada dari kalangan ahli Robitoh dari kalangan keturunan Sayyidina Al-Husain ataupun dari kalangan Sayyidina Al-Hasan. Mereka hampir semua sepakat zuriat Nabi yang terekam nama-nama mereka, kelahiran mereka, fam-fam mereka, suku-suku mereka terbanyak di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Patani, di Singapura, di Brunei, dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, di Gujarat, di Uzbek, bahkan ada beberapa di Cina, ada juga di Amerika Latin, ada di Mesir, sampai ke Maroko sana ada. Namun zuriat Nabi yang paling banyak dan terekam dengan baik itu ada di Indonesia. Maka Robito Alawiyah Indonesia termasuk rujukan di dunia ahli nasab internasional. Dan saya belum bertemu orang atau komunitas atau institusi terbaik melebihi Robito Alawiyah. Barangkali inilah nubuat Nabi dalam merekap, merekam, merekod siapa yang meninggal, siapa yang lahir dari orang yang tergolong kepada keturunan Sayyidina Al-Husain, Bani Alawiyah, kecuali ta Alawiyah. Kita bisa merujuk mereka. Dan ini bagi saya adalah mukjizat Nabi SAW yang Nabi mengatakan, Kullu nasabin in nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka teman-teman, besar kemungkinan Al-Mahdi Mungkin sudah menginjakkan kakinya di negeri ini. Mungkin sudah terlahir. Mungkin sudah bergerilya. Atau belum. Mungkin Allah sedang menutupinya. Atau memang Allah belum memunculkannya. Namun, dengan banyaknya perhara-perhara di zaman ini, sehingga muncul kita ketidakadilan bukan hanya di negeri ini, di mana-mana yang sifatnya global. Maka, Al-Mahdi kemunculannya tambah dekat. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi satu saja yang paling jelas. Idza muliat al-ardu jawra. Jika bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, bukan parsial, bukan partai, bukan presidensial, bukan monarki, tapi global. Gerakan ketidakadilan itu disebut jaur, bukan zulm. Jaur ini lebih umum lagi dan lebih ganas lagi daripada sekedar zalim. Jika ini sudah memenuhi semua dunia, negara-negara sudah mulai timpang, hancur, baik karena pandemi, penjajahan, dan segala macam, tinggal menunggu saat yang terakhir munculnya Sang Juru Selamat, Al-Imam Al-Mahdi, yang ditunggu oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan alam semesta, yang kita sebut dalam agama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah negeri kita, jika melihat persentase jumlah para habaib? besar kemungkinan dari negeri kita. Tapi bisa juga bukan dari negeri kita. Kita nggak boleh juga terlalu GR, terpercaya diri, tapi kita juga tidak boleh putus asa. Siapa tahu Allah memilih negeri ini. Karena Allah dulu telah pernah memilih daerah Persia, Rum dan Cina. Barangkali mungkin juga sudah Eropa, Afrika juga sudah pernah. Tanah Jawi, Tanah Nusantara akan menjadi gilirannya. Wallahu alam biswab. Mari bersiap, pantaskan diri menjadi pengikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.